Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, membuka kegiatan konsolidasi himpunan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini atau HIMPAUDI Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di ruang pola kantor Kabupaten Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Rabu 7 Juni 2023. Junaidi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung kegiatan HIMPAUDI DKI Jakarta dalam rangka konsolidasi serta memberikan semangat kepada guru-guru PAUD yang ada di wilayah Kepulauan Seribu. Sementara itu, Ketua PW HIMPAUDI DKI Jakarta, Suryani Tolib mengatakan, kegiatan yang diikuti 150 pengurus HIMPAUDI dari 5 wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu bertujuan untuk silaturahmi dan menguatkan seluruh pengurus. Suryani menambahkan, selain itu, dilakukan juga sosialisasi transisi PAUD ke sekolah dasar yang menyenangkan, serta sosialisasi BPJS ketenagakerjaan bagi para guru PAUD. Alhamdulillah, kami punya kesempatan untuk melakukan konsolidasi pengurus HIMPAUDI di DKI Jakarta. Kebetulan tempatnya memang kami ingin sekali di Kepulauan Seribu, dipilih Pulau Pramuka. Kenapa di Pulau Pramuka? Karena anggota kami juga ada di sini, yang tak setiap hari bisa kita atau kami sapa dan bertemu. Kemudian tujuannya selain konsolidasi, silaturahmi, menguatkan seluruh pengurus, kami juga ada bakti sosial di PAUD-PAUD yang ada di Kepulauan Seribu ini. Kemudian ada juga peningkatan kompetensinya. Salah satu peningkatan kompetensi pada hari ini yang dilakukan adalah tentunya untuk meningkatkan, mensosialisasikan transisi PAUD ke SD. Tentunya yang berbahagia. Pada saat ini kami bersama nih narasumbernya adalah Pak Uceng yang memang pendidik di Kepulauan Seribu ini sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Selain itu kami masih lanjut sampai malam tentunya materi keorganisasian. Nanti ada Pak Yoga Prasono serta saya dengan seluruh peserta akan memberikan materi keorganisasian untuk seluruh pengurus HIMPAUDI DKI Jakarta termasuk teman-teman yang ada di Kepulauan Seribu ini akan juga bergabung dengan kami. Yang pertama mengucapkan terima kasih untuk Kepulauan Seribu, sebuah kehormatan bahwa HIMPAUDI Provinsi DKI beserta HIMPAUDI tingkat kecamatan, 44 kecamatan tumpah di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka, itu adalah sebuah kebanggaan. Mudah-mudahan dengan adanya kehadirannya bisa merubah sebuah paradigma transisi PAUD ke SD, saling sinergi, saya rasa itu.